6 kali semuanya gagal. Ada yang 6 gagal semua. 6 gagal. 170 banyak kan gagal ya? Kita berapa kali? 3 kali. Untuk berapa kali? 2. Ini ketiga. Kedua. Suprem. Bang, wajah tuh bang. Sore hari ini kami dari Polrestabes Bandung akan melakukan rilis pengungkapan kasus diduga ya pencurian disertai dengan kekerasan atau biasa dikatakan begal. Tempat kejadian ini TKP-nya di Jalan Cikal Wau nomor 33 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam parkir Alfamart. Kemudian tersangka yang sudah ditahan inisial ON dan inisial CA. Ada 7 saksi yang sudah diambil keterangannya sebagai pembuktian dugaan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan atau begal ini. Dan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, satu unit sepeda motor merek NMAX warna hitam, kemudian satu bilah pisau, 2 buah jaket dan 1 pasang sepatu. Adapun hasil kejahatannya adalah 1 buah handphone merek Xiaomi Redmi 10C warna biru. Dan satu lagi sedang mencari barang bukti yang jadi alat bukti perkara ini, yaitu 1 handphone merek Oppo A15s. Adapun modus operandi tindak pidana tersebut sebagai berikut. Diawali dengan pelaku mencari korban yang sedang seorang diri, kemudian pelaku merebut paksa barang berharga milik korban, dan bila korban satu korban melakukan perlawanan, pelaku akan melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian tersangka tidak terlalu lama ditangkap oleh penyidik gabungan antara Polsek Lengkong dan Satreskrim Polres Bandung, dan sekarang sudah dilakukan penahanan di kantor Polsek Lengkong. Dan pasal yang disangka terhadap dua tersangka tersebut adalah pasal 365 ayat 1 dan 2 ke 1E, 2E dan 4E KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Izin, dan kedua tersangka merupakan residivis dan? Ya, menurut keterangan di BAP, keterangan di BAP ya, orang tua tersangka, bahwa tersangka pernah melakukan kejahatan yang serupa sebelum kejahatan yang sekarang diproses di Polsek Lengkong. Salah satu tersangka itu ditembak di bagian mana, kan? Ya, kami informasi kepada rekan-rekan wartawan, memang pada saat tersangka akan dilakukan penangkapan oleh tim penyidik Polrestabes Bandung, nah, tersangka lakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, ya, sehingga penyidik melakukan tindakan tegas struktur kepada tersangka.